Oke, halo teman-teman, welcome back to Lang Gaming. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sangat baik di hari ini ya. Dan kali ini kita akan melanjutkan lagi game kesayangan kita, Football Manager 2022. Tetapi ya Bang Lang menghimbau supaya buat teman-teman yang menyukai game Football Manager 2022 segera like dan subscribe. Bang Lang lagi mau kumpulin orang-orang yang suka game simulasi sepak bola yang sangat legendaris ini ya, yaitu Football Manager 2022 atau yang kalau angkatan Bang Lang dulu namanya Championship Manager ya. Oke. Jadi teman-teman lanjut aja ke gamenya. Jadi di sini kita sudah akan menghadapi tim terakhir untuk friendly sebelum kita masuk ke dalam Liga 2, pertandingan di Liga 2 teman-teman yang akan sangat kompetitif dan sangat panas. Kita punya target untuk juara dan kita bisa menang gitu ya teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita akan menghadapi Produta di apa ini, di 6 hari kemudian teman-teman ya. Sekarang kita masih rest dulu nih, masih apa ya, udah cukup ya. Dan kita juga nggak akan ada transfer lagi teman-teman. Ini Alfat Fatir ya, loan report. Oke, biarin aja. Oke, di sini Miftahul Hamdi juga cedera. Ya, biarin aja teman-teman. Nah, di sini Indonesian Liga Top Young Player. Wow. Apakah ada pemain kita? Nggak ada ya. Ini pemain muda berbakat nih, teman-teman. Top Young Player ya. Versi 90menit.com. Nggak ada dari kita ya. Oke, biarin aja lah. Lanjut lagi teman-teman ya. Oh iya, keuangan kita gimana? Oke, di sini profit 10.000 doang ya. Ini juga belum termasuk nanti gaji pemain dan macam-macam. Ini baru, oh iya, baru pindah nih teman-teman. Baru pindah 1 Juni 2021. Sementara overall budget kita makin menurun aja, mengerikan sekali, dari 27 ke 22 miliar teman-teman ya. Kita makanya Bang Lang sangat sangat minim banget ya, nggak mau terlalu banyak beli pembelian pemain teman-teman. Kita manfaatkan aja pemain yang ada, tetapi formasinya kita bagusin aja. Oke, di sini ada tim registration, kita clear, kita auto, dan kita lihat di sini yang penting Atep sih dimainin teman-teman ya. Atep udah masuk sini ya. Oke, sudah semua. Kayaknya nggak ada masalah ya, karena kita pemain kita pun terbatas. Kita akan confirm selection. Yes, kita udah selesai. Monthly loan summary, loan report. Oke, di sini gila banget ada Abdul Lestaluhu teman-teman. Ini salah satu pemain yang cukup berbakat. Tampil di 13, tapi nggak pernah ngejebolin, tapi dia kasih assist. Ya, loan happinessnya delight atau dia sangat senang sekali. Oke, di sini Bima Sakti melaporkan Sutton Fajar ini nggak ada mengalami kenaikan berarti dalam 3 bulan terakhir, teman-teman ya. Monthly Hit Coach Performance Review. Oke, kita ada ranking dari Jackson Tiago ya. Ini adalah Managing Director kita. Dimana Club Vision-nya ini bisa dibilang kita dapat rankingnya C ya. Matches masih belum ada. Nah, terus transfer juga oke lah, rankingnya C. Taktik juga nggak ada. Nah, tetapi dari squad B min, lumayan ya. The board very happy with Unity ya. Jadi tim kita itu solid banget teman-teman, dan itu yang diharapkan ya. Oke, Liga 2 registration window. Oke, kita akan lihat. Oke, sepertinya nggak ada masalah teman-teman. Kita akan confirm. Yes. Oke, kita lanjut aja. Ini masih ini ya, istirahat teman-teman ya. Nah, sambil menunggu masa istirahat, kita akan berhadapan dengan Produta FC. Team selection. Oke, biarin aja, nanti kita akan gini teman-teman. Oke, Atep udah dimainkan, strikernya Bowo, di playing forwardnya Fauzi. Januar Putra dimainkan lagi, dan Bang Lang sangat suka ya. Lihat dia dimainkan, tracklingnya meningkat teman-teman.
ke 9, strength-nya juga lumayan ya, naik. Oke, kita lanjut ya, proses to the match. Yes. Oke, teman-teman ya, kita akan menghadapi pertandingan terakhir untuk friendly sebelum kita memasuki Liga 2, pertandingan Liga 2. Pertandingan ini dipimpin oleh Maulana Nugraha sebagai wasit andalan daripada PSSI. Jadi teman-teman, tanpa berlama-lama, langsung yuk kita memulai. Oke, kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan. Siap. Sini ada Atep teman-teman yang udah recover ya. Mudah-mudahan dia tidak cedera terlalu parah lagi. Oke, Santoso. Wow. Produta FC ini mengerikan nih sepertinya, gengs. Dia banyakin di pemain tengah, dia main juga kurang lebih sayap ya. Wingback dia main, teman-teman. Sepertinya dia pakai inverted wingback sepertinya ya. Tapi ya kita coba aja. Januar Putra, Sobrina. Mantap, langsung ke depan Santoso. Siap-siap cross, Fauzi jebret. Awas bola mati, hati-hati. Mantap. Ini kiper kita gonta-ganti aja ya. Oke, Kasimir Atep. Mantap. Ini keren banget. Persis Solo mulai bisa menguasai keadaan nih, gengs. Wanewar jebret, bem. Oke, Nova. Sabrina, Nova, Kasimir. Kasimir, Santoso, Fauzi. Oke, Bawo. Santoso, jebret, bem. Mantap Bawo. Mantap banget sundulannya, udah luar biasa lagi. Boleh lah. Oke, kita lanjut lagi. Atep. Jebret. Ayo, Produta sepertinya juga lawan yang cukup tangguh ya buat Persis Solo, teman-teman. Widih, main tiki-takanya mantap juga nih. Fauzi, Bowo, mantap. Kasimir, Nova, Santoso, jebret, Fauzi, bam. Bowo, mantap, sadis banget, asli sadis. Radian. Herlambang. Kurniawan, aduh, sadis banget, geng. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita udah pertengahan pertandingan, teman-teman ya, udah paruh waktu.
Di sini Pro Dota masih tertinggal 0 ya, Persis Solo 1. Oke, teman-teman, ini lumayan bagus. Tapi ini kita mesti hati-hati, teman-teman ya. Kita mesti hati-hati dan kita harapkan tim kita ini bisa apa ya? Bisa merebut kemenangan lah, atau ya harus menang lah ya, jangan seri lah ya. Apalagi kalah. Ini hati-hati nih ya. Ini mulai panas nih, mendekati pertandingan resmi di Liga 2 mulai panas nih. Friendly udah berasa kayak liga ya. Oke, Santoso, aduh. Oke, mantap. Mantap bau. Oke, Santoso. Kabiai. Oke, Nova Santoso, Kasimir Santoso, mantap. Kabiai, mantap, gila bawa, hampir aja geng. Hampir aja. Oke, ah lumayan lumayan gengs, Aska Fauzi gengs, pojok kanan. Luar biasa sekali. Kita lanjut lagi. Harus bisa nih, gengs. Mantap, gila. 3-0. Lumayan ya gengs ya.
Oke, Pro Dota 0 Persis Solo 3 ini mantap teman-teman. Di sini katakanlah rival di bawah dan Aska Fauzi ini mantap ya, posisinya udah cukup oke. Dan sepertinya kita udah gimana ya, kita sudah siap untuk mengarungi perjuangan di Liga 2 teman-teman ya. Liga 2 akan dimulai. Oke, Pro Dota FC, ntar dulu. Liga 2 itu kalau kita lihat dari schedule, maka di sini akan dimulai di tanggal 13 Juni 2021 ya. Jadi masih ada waktu untuk prepare, untuk apa namanya, berlatih ya, mempertajam skill, karena ini kan bulan Juni ya. 13 berarti kurang lebih seminggu lagi teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan subscribe juga, sudah support Bang Lang. Terima kasih buat semuanya. Dan apa namanya, ya jangan lupa bantu like dan subscribe. Bye-bye.